Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kembali lagi menyiarkan ya, Tukang Liput RS, untuk berbagi info sekedar hiburan. Tukang Liput lagi dapat lagi proyek buang kayu-kayu bekas. Ya, Tukang Liput dapat proyek buang kayu bekas, dan sini kayu bekasnya langsung kita jadikan api saja. Karena apa? Biar tidak kumuh dan tidak kotor. Jadi dari bekas, dari mulai muat langsung kita bakar, jadi langsung habis kayunya, tidak ada sampah ya. Kalau ada yang berminat sebenarnya tadi juga bisa langsung, cuman kan kita main cepat biar tidak ada tumpukan sampah di sini. Oke, langsung saja ya, seperti ini prosesnya. Nah, ini kenek bantuan Tukang Liput RS lagi membenarkan tali ya, bang. Belum kali ya. Tapi yang benar ya. Oke teman-teman, Tukang Liput juga lagi bikin garasi juga ya, atau warung dengan, nah, waduh, kayaknya kenek saya yang satu ini semangat sekali. Kayaknya kenek saya yang satu ini semangat sekali nih. Muatannya begini ya teman-teman. Waduh, apinya besar banget. Itu pohon pisang kena ora? Hah? Tuh. Apinya tuh. Tuh, wah, ilah apinya. Tetap hati-hati teman-teman ya, ini jarak mobil lumayan jauh ya. Kalau deket saya nggak berani. Agak jauh dikit, bang. Mbak, jauh dikit. Ah, ya beginilah kalau pengen tahu rasanya jadi seorang driver ya. Tuh. Ah, oke teman-teman. Alhamdulillah dapat istri cantik soleha, rajin juga. Ah. Kan main dah. Mungkin ini aja vlognya ya, nggak usah lama-lama. Cuman sekedar saran esa, apa ya, hiburan aja nih. Muatannya banyak juga sih ini, kayu mau dipakai lagi gua nggak bisa, emang hancur tuh. Yang ini udah ratusan tahun kali. Bambu, kaso, reng, macem-macem tuh. Ya. Jadi bingung juga manfaatin ini, bakar paling. Tuh. Alhamdulillah masih ada tempat yang agak ini untuk kita proses pembakaran ya. Nanti kita bisa jadikan pupuk hasilnya ini, ininya, barahnya, sisa barahnya. Atau bakar-bakar singkong, bakar ubi, mantep. Oke, terima kasih ya telah menonton video ini, selamat menyaksikan. Terima kasih telah menonton video ini dari mulai awal sampai akhir. Jangan lupa tetap semangat, saling support channel kita agar terus berkembang ya, menjadikan sebuah channel hiburan terutama, dan channel informasi yang edukatif dan informatif. Oke, terima kasih sahabat Tukang Liput atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.